Halo kawan-kawan, nama saya Wesley. Hari ini aku nak review satu sangat-sangat cute punya pickup. Pickup apa? Pickup ni. Malu apa bosku, 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 bosku. Malu apa bos, bosku, 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 bosku. Malu apa bos, bosku, 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 bosku. Malu apa bos, bosku, 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 bosku. Malu apa bos. Ini panggil dah sebijak. Di Jepun ada banyak funny dengan keka. Salah satu ialah ini. You guys tahu tak, kendaraan ini dia punya first production ialah tahun 1996. Anda tahu tak, dia punya engine macam kanju punya engine, 3 silinder. Lepas tu engine capacity 660 horsepower 31. Spare tire dia kat depan. Lepas tu dia punya wiper cuma satu saja. Transmissionnya ada adaptive manual atau auto. Yang aku guna ni ialah auto kerana aku tak tahu kalau manual lah. Dia kat sini. Lepas tu, dia punya aircon di sebelah kiri. Okey. Lepas tu, dia punya seat aku sedang modify ke PVC. Lepas tu, siapa ada nama saya dia? Bruh. Anda boleh tengok, dia punya passenger seat sangat sempit. Tapi driver seat sangat lebar. Pickup ni, I suggest you bawa Amoy level sesuai. Bos, you ada Amoy ke bos? Ada lah, cuma cakap tak ada. Mana ini? Sekarang saya call dia. Jangan rakam dulu. Mr. Lau, boleh pinjam you biar anak perempuan lah, nak buat video lah. Nah, sekarang saya suruh bawa. You duduk belakang lah. So, I review lorry sampai sini saja. Oh, aku buka lah dulu lah. Ini sampai kaki makan. Okey. Oi, kasih turun, bro.